Hai semuanya, jadi hari ini aku lagi ada project dan karena project ini lumayan cukup jauh tempatnya, jadi aku direkomendasiin teman aku untuk download Travelio nih. Jadi aku tinggal download aja Travelio dan kalian bisa langsung juga lihat ini yang aku pilih. Jadi kalian tinggal select unit, tinggal see details, tinggal di book. Caranya gampang banget dan aku mau rekomendasiin ini buat kalian-kalian karena harga itu affordable banget. Terus begitu kalian bisa sewa ini buat harian, bulanan sampai juga tahunan. Jadi hari ini aku udah nyampe di apartemen yang aku sewa dari Travelio. Jadi aku mau room tour dulu. Yang pertama ini kalau baru masuk kalian bisa langsung lihat ada toiletnya. Ada bersih banget, rapi. Hai. Jadi habis itu langsung ini ruang tamunya. Nah, ini ada kitchen ya. Dan kalian bisa lihat ini lengkap banget. Aduh, cantiknya. Ada pop mie, TV, sofa. Ada kursi kayak gini juga jadi bisa santai-santai. Nah, ini view-nya. Oh, bagus. Mari sekarang kita ke atas. Oke, copot sepatu dulu. Nah, kita ke atas. Wah, bagus banget. Kamarnya yang gemesin. Ada lemari bajunya juga. Tada. Duh, lengkap banget sih ini. Terus kalian bobonya bisa langsung lihat view ke depan kayak gitu.